kita belanja bulanan. Bukan bulanan sih, belanja mingguan teman-teman, salah. Kita mau belanja mingguan seperti biasa. Kita mau wieder einkaufen. Grocery weekend and grocery for one week gitulah. Seperti biasa di bagian Asia, kita lagi lihat siapa tahu ada sesuatu yang bisa dipakai untuk bumbu-bumbu di rumah. Buton takut. Ini yang di bagian Asia ya teman-teman. Jadi ada bumbu-bumbu Asia lah di supermarket di Jerman. Kalau mau lebih lengkap ya pergi ke toko Asianya, tapi kali ini kita mau di sini aja. Oh ya, di supermarket itu banyak banget barang-barang yang udah mau kadaluarsa gini diobral. Ini jadi barang-barang yang udah mau kadaluarsa, jadi diobral jadi murah, ditandain warna merah gitu. Jadi ada yang 1 euro, ada yang 50 sen, 20 sen. Tapi ini batas kadaluarsanya udah mau kadaluarsa nih, sehari, dua hari atau tiga hari lagi gitu. Jadi kadang-kadang aku juga suka ngambil sesuatu yang mau kadaluarsa untuk langsung digunakan di rumah secepat mungkin. Seperti biasa, kita belanja mingguannya itu ke Real. Jadi Real itu kayak Carrefour ya teman-teman. Dan udah pernah ada juga vlog di sini. Tapi kali ini kita mau belanja mingguan lagi seperti biasa. Kita lagi beli roti. Tuh, roti yang apa? Roti tawar ya. Mangganya 3 euro pemirsa, 2 euro 99 sen, 3 euro. Mau beli pepaya, pepayanya 6 euro pemirsa tuh, 6 euro. Mehong ya. Tuta tidak bisa hidup tanpa keju. Pasti carinya keju, keju tuh. Beli keju 2. Tuta lagi memilih telur. Ini tuh telur semua teman-teman. Dan ada telur puyuh kalau mau. Tuh. Harganya 2 euro 69 sen. 12 biji telur puyuh. Tapi kalian nggak usah. Nggak usah beli telur puyuh deh. Selesai deh, ini semua belanja mingguan. Ada minuman, ada makanan, ada barang-barang untuk di rumah. Kayak misalnya tisu, segala macam, telur, sayur. Belanja seminggu ini pasti sekitar ya 70-80 euro sudah pasti ini. Kita lihat deh. Kalau begitu kita pergi ke kasir, kita mau bayar. Itu aja belanjaan kita di Carrefour alias Realnya Jerman, alias Carrefournya Jerman ya. Selesai belanjaannya dan semuanya benar, itu sekitar 70 euro. Tuh 70 euro 8 sen. Bener kan hitunganku? Tadi sekalian beli mesin kopi teman-teman, karena mesin kopi kita yang ono yang di atas ono itu udah rusak dari beberapa bulan yang lalu. Jadi pergi ke toko elektronik sekalian tadi karena lihat lagi diskonan, jadi kita beli. Ini tuh harganya 559 euro. Tuh udah sama tuh susu, jadi bisa bikin latte, bisa cappuccino, bisa segala macam. Dan ini akan menggantikan mesin kopi yang rusak ini. Ini akan kita buang karena itu udah rusak, nggak bisa lagi. Kita akan pakai mesin kopi baru. Yeah, aku seneng banget. Akhirnya setelah berbulan-bulan nggak minum kopi, bisa minum kopi lagi. Aku minum kopinya itu latte macchiato atau cappuccino.